Hai guys, Bang Ikhwan di sini, dan di video tutorial kali ini kita akan bongkar lagi bagaimana sih cara menambahkan filter dan jenis-jenis font di aplikasi Bian. Yuk, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, jadi pertama-tama kalian aktifkan data internet kalian dulu, kemudian langsung masuk saja ke Instagram. Lalu kalian bisa langsung cari di Instagram, yaitu VNCode. VNCode di sini guys ya. Lalu kemudian kalian klik di sini, banyak banget pilihannya guys. Nah, karena di sini di tutorial kali ini saya memberikan cara ya bagaimana menambahkan filter dan jenis-jenis font. Jadi di sini ada beberapa VNCode yang berbentuk seperti gini guys ya. Barcode. Jadi kalian bisa langsung saja langsung screenshot ya guys. Jadi caranya misalnya ini Filmic Cloud Pack. Di sini ada. Kemudian kalian tinggal screenshot aja, caranya kayak gini. Jepret layar. Dan kemudian dia otomatis masuk ke galeri kalian. Dan kemudian kalian keluar, lalu masuk ke aplikasi VN. Nah, dia langsung otomatis muncul fitur ya guys. Dia ada langsung timbul download ya. Muncul download, kalian langsung download aja. Dan dia otomatis download filenya. Kalian tunggu aja ya, sampai dia berhasil. Kalian juga bisa minimis guys ya, jadi dia nanti otomatis akan masuk ke fitur yang namanya ini tadi, filter ya. Dan jika sudah berhasil ya guys, jadi dia langsung masuk, itu tadi ada notif telah masuk ke 11 filter. Jadi kalian tinggal masuk aja ke fitur filter. Nah, di sini dia langsung masuk. Kalian bisa lihat ini ada 3 ya guys ya. Ini dari di atasnya Tokyo, di sini ada deflate V2, di lock V3. Jadi di sini kalian bisa langsung terapkan di editing video kalian. Dan kemudian cara yang kedua yaitu menambahkan font. Jadi kalian bisa juga cari di Instagramnya aja langsung. Kalian buka lagi, kalian cari di bawahnya. Jadi di sini ada banyak banget ya guys. Ada template juga, kemudian overlay. Kalian tinggal cari aja di sini. Contohnya yang ini guys ya. Nah, di sini ada popular font. Kalian tinggal screenshot aja. Lakukan caranya yang sama kayak tadi. Ini popular font, kalian bisa lihat. Lalu kalian keluar, kemudian masuk lagi ke aplikasi VN nya dan kemudian dia muncul notif ya guys, notif. Langsung klik aja download. Kalian tunggu prosesnya sampai selesai, dan dia akan otomatis akan masuk di fitur font ya. Dan dia langsung di sini guys ya. Nah, ini jadi font-font filter atau font-font yang udah kalian screenshot tadi kemudian download, dia akan masuk ke sini. Dan pengaplikasiannya jadi kalian masuk ke proses editing kayak gini. Kalian tinggal tambahkan aja font di sini, misalnya font title. Nah, kalau misalnya ketik sesuai dengan keinginan kalian, ini kalian bisa perbesar ya guys. Kalian tinggal jubit aja, lalu kalian klik 2 kali, kemudian kalian pilih di situ misalnya suasana malam ya. Contohnya kayak gini, kemudian lari ke font. Nah, di sini banyak banget ya. Ini contoh yang font-font, beberapa font yang udah aku download. Jadi sini ada My Font English dan Default English. Nah, dia akan muncul sini ya guys. Nah, cukup mudah bukan? Jadi untuk yang filter sama ya guys.
Nah, filter yang kalian download tadi dia akan muncul di awalan sini guys, di original. Original kemudian custom, dan untuk yang estetik create ini bawaan dari aplikasi VN nya guys. Jadi kalian tinggal kreasikan aja. Jadi cukup mudah bukan? Tinggal kalian apply to all, lalu kalian tinggal kreasikan lagi, kemudian jika selesai langsung kalian export hasil video kalian. Sekian tutorial kali ini ya guys, semoga bermanfaat dan membantu kalian dalam berkarya. Jangan lupa like, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar ya guys, tutorial apa lagi yang bagus kita bahas di next tutorial berikutnya. See you.